rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulumi fi darini amin. Soalan ini suatu pertanyaan. Kaifa i'tiqaduka bil mizani wa ita'il kutubi? Bagaimana keyakinan engkau dengan timbangan dan memberikan kitab-kitab? Jawaban, a'taqidu, aku meyakini anallahu subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da ayyuhasiban nasa, setelah bahwa ia memeriksa, ya, menghisab akan orang-orang manusia, wa yukarriruhum, dan ia menetapkan mereka ala af'alihim, atas perbuatan mereka, tuzanu a'maluhum, maka ditimbang akan amal mereka, lian kashifa likuli wahidin miqdaru amalihi, supaya terbuka bagi setiap seorang akan sekadar amalnya, apa akan kadar amalnya. Faman rajaha khairuhu, maka siapa saja yang unggul oleh kebaikannya ala syarihi, atas keburukannya, utiya kitabahu biyaminihi, maka diberikan akan kitabnya dari dengan, ya, kanannya. Wa faza fawzan auziman, dan beruntung dia dengan keberuntungan yang besar. Wa man rajaha, dan siapa saja yang unggul syarruhu oleh keburukannya ala khairi, atas kebaikannya, utiya, maka diberikan ia kitab akan kitabnya, bishimalihi, ya, di sebelah kirinya. Wa khasira khusranan mubinan, dan merugi ia dengan kerugian yang, ya, ya, menyesal ya dengan penyesalan yang nyata. Ya, jadi kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala setelah menghisab, jadi kan pertama dibangkitkan lalu dikumpulin dalam satu tempat, ya. Setelah itu sudah dikumpulin satu tempat, diperiksa, ya. Manusia diperiksa semua atas perbuatannya, diperiksa lalu ditimbang mereka, ya, ditimbang amalnya, supaya kebuka setiapnya orang itu akan, ayo, amalnya. Kemudian siapa yang kebaikannya unggul atas keburukannya, maka diberikan dia sebelah kanan. Kalau yang unggul keburukannya, diberikan sebelah kiri. Yang diberikan sebelah kanan berarti apa? Faza fauzan aziman. Dia beruntung dengan keberuntungan yang besar. Kalau dikasih sebelah kiri berarti dia khosira khusran. Dia merugi, dia menyesal dengan penyesalan yang nyata.